Halo ya friends, selamat siang. Selamat senang sekali kita hari ini bisa bertemu dan berkumpul bersama di kegiatan live kita hari ini. Untuk kegiatan hari ini kita akan mulai dengan sharing dulu. Namun pertama kali kita ingin menyapa teman-teman di rumah. Halo teman-teman ya. Halo. Halo ya friends, bagaimana kabarnya di situasi yang seperti sekarang ini? Mungkin agak susah buat teman-teman semua buat keluar. Namun kami di F di sini akan mulai sharing kepada teman-teman semua mengenai bagaimana cara mengembangkan minat baca kepada anak-anak. Seperti itu. Saya tidak sendiri hari ini. Saya sudah ditemani dengan Miss Agusta. Miss boleh menyapa dulu teman-teman yang friends. Halo, selamat siang semuanya. Selamat makan ya, ini pas jam makan siang. Jadi bareng-bareng sama kita ya. Kita bisa bareng-bareng gitu. Iya, semoga semuanya yang di rumah sehat. Yang pasti sih tetap harus jaga kesehatan supaya semuanya strong sampai ini situasinya berlalu ya. Mister Dimas juga sehat? Sehat, alhamdulillah. Iya, oke. Ya, mungkin teman-teman di rumah nih udah penasaran nih bagaimana sih cara menggunakan minat baca kepada anak-anak begitu. Mungkin pertama kita bisa mulai dulu nih Miss, bagaimana cara menggunakan minat baca kepada anak. Mungkin Miss bisa sharing dulu nih kepada teman-teman di rumah bagaimana cara menggunakan minat baca. Ya, boleh. Jadi kalau ini sih berdasarkan pengalaman yang di rumah aja nih yang Mister Dimas ya. Karena kebetulan saya punya dua nih bocil-bocil di rumah. Yang pertama ada Nico. Yang pertama ada Noel, usianya udah 9 tahun. Yang kedua ada Nico baru 3 tahun gitu. Jadi kalau Noel sama Nico memang dari kecil sudah saya perkenalkan dengan buku gitu. Jadi kalau kayak Noel sekarang sih udah dia bacanya memang baca ensiklopedia yang tulisannya kecil-kecil gitu. Sudah mulai dari awal yang saya. Tadi kami sebenarnya umur udah 9 tahun nih minat baca udah sangat tinggi sekali. Namun sebenarnya yang saya sendiri mengenalkan minat baca kepada teman itu dari umur apa sih Miss? Mengenalkan minat baca ya? Mengembangkan minat baca. Kalau mengenalkan atau saya mencoba untuk memupuk kan ya, ibaratnya memupuk minat bacanya dia sih dari sejak kecil banget gitu, bahkan dari sejak dia lahir, karena saya udah biasa untuk membacakan cerita nih atau nunjukin gambar gitu, jadi kan dia udah terbiasa untuk paling tidak itu mendengar dan melihat dulu gitu ya. Nah, kalau dia akhirnya sampai bisa bacanya mulai kapan gitu, nah kalau dia akhirnya bisa mulai baca mulai kapan, nah itu dia baca itu mulai dari usia 4 tahun. Dari 4 tahun sudah mulai kemampuan bacanya. 4 tahun itu dia sudah 4 tahun itu dia udah mulai baca buku anak-anak tuh. Karena kalau buku anak-anak kan di rumah banyak ya kebetulan. Jadi memang dia baca mulai dari yang buku anak-anak dulu gitu usia 4 tahun. Itu dia belum bisa nulis loh. Gitu. 4 tahun tuh dia belum bisa nulis. Jadi dia kemampuan membaca saja dulu. Membaca. Iya, karena kalau kemampuan membaca itu lebih mudah ketimbang kemampuan menulis. Kalau menulis kan lebih kompleks ya. Jadi dia harus mengingat hurufnya, tulisannya, bentuknya kayak gimana nih ya, kebalik-balik apa enggak. Harus mengingat rangkaian kata, terus nulisnya lagi gitu kan. Nah itu, jadi nanti deh usia 4 tahun belum bisa nulis, itu enggak apa-apa gitu. Untuk Noel sendiri mulai dikenalkan bahasa pertama kali dikenalkan itu bahasa Indonesia atau bahasa Inggris? Kalau bahasa sehari-hari, bahasa Indonesia. Tapi kalau untuk membaca, bahasa Inggris. Oh, dari bahasa Inggris. Iya. Cuman itu nggak bakal mengganggu ya, misalnya untuk kemampuan mempelajari kemampuan bahasa Inggris. Kebetulan sih enggak ya. Enggak ya. Iya, karena ketika saya memperkenalkan bahasa Inggris, termasuk juga untuk membaca dan menulisnya nanti di kemudian hari itu dengan menggunakan bahasa Inggris, dia tidak ada kesulitan ketika kelas 1 SD harus menulis kata yang panjang dalam bahasa Indonesia. Gitu sih. Iya. Jadi sekarang ini tuh udah banyak buku nih Miss, udah banyak buku di kelasnya juga udah banyak. Mungkin teman-teman di rumah juga penasaran butuh referensi juga buku-buku apa saja Miss yang memang menarik untuk diajarkan kepada teman-teman di rumah. Bisa dimulai Miss. Kalau yang kuncinya sih ya, kalau buat anak kecil, apalagi yang belum bisa baca tulis nih terutama ya, itu adalah buku yang colorful, banyak sekali warnanya, isinya cuma gambar aja, tulisannya dikit banget gitu. Nih, contohnya sih kalau anak-anak itu pasti suka yang namanya pop-up book nih. Jadi ketika dibuka, tring, tuh kan ada tuh. Yeah, jadi muncul seperti ini, anak-anak tuh suka. Sedangkan kalau seperti ini, sebenarnya kita ketika mendampingi itu bisa sambil belajar banyak hal. Kayak misalnya, ada apa ya, what do you see, kemudian ada how many, kemudian kira-kira apa yang terjadi di sini gitu. Jadi itu sambil mengembangkan kayak logika berpikirnya dia gitu sih. Contohnya kemudian ada juga yang tulisannya cuma
sedikit banget nih. Bob Builder ini waktu kecil suka nih tuh. Jadi kan tulisannya sedikit-sedikit ya. Kalau yang sedikit seperti ini, jadi kita bisa lebih explore banyak di gambarnya. Atau ini yang lumayan suka banget nih waktu kecil kalau dibacain. Warnanya menarik juga. Warnanya menarik, gambarnya kan real picture ya. Jadi colorful seperti ini ada apa aja. Kemudian kita juga bisa mencoba membuat dia itu kayak misalnya gambar bunga yang warna yellow ada berapa kayak gitu. Jadi kan dia bisa, oh yang yellow mana lagi ya, itu sambil mati dia matanya loh seperti kemana gitu. Nah, suka nih. Nah, jadi ada pop-up-nya sendiri. Ada pop-up-nya sedikit ini. Jadi dia suka buka-bukanya aja gitu kalau di sini. Atau yang ini nih. Yang ini bukunya lebih tua loh dari Noel nih. Ini bukunya usianya udah 10 tahun nih. Sedangkan Noel sekarang 29 ya. Jadi kalau pas dibuka nih ada gini nih. Hello, I am hungry, I want to eat. Nah gitu. Tuh anak-anak pasti suka deh yang buku yang macam-macam kayak gitu. Buat teman-teman di rumah, kami ingin mengingatkan lagi nih buat teman-teman mungkin ada pertanyaan yang misalnya mau ditanya kepada kita atau terlebih dahulu teman kita ditanya kepada Gus Agusta, bisa langsung ikutan join live kita, bisa request atau mungkin bisa langsung ditanyakan pertanyaannya langsung dikirim ke kami, nanti akan kita sampaikan. Begitu. Mungkin kita sudah ada satu pertanyaan Miss dari teman-teman ya, boleh langsung ditanyakan. Yang pertama itu dari @cindy_tanjung. Kalau ajar anak alfabet bagusnya dalam bahasa Indonesia atau bahasa Inggris? Bagusnya. Kalau saya, kalau ini sih berdasarkan pengalaman aja nih ya. Mungkin Bu Cindy, saya kurang tahu nih putranya usia berapa juga. Tapi kalau saya memperkenalkannya memang dalam bahasa Inggris pertama, gitu. Karena bahasa Inggris itu kan lebih susah daripada bahasa Indonesia ya. Tulisannya beda, hurufnya beda. W aja dibacanya W. Suaranya wah gitu kan, itu kan udah tiga hal yang berbeda gitu. Jadi kalau saya memang mengajarkannya dalam bahasa Inggris pertama. Ketika dia ke bahasa Indonesia jadi lebih gampang. Jadi gitu. Phonics-nya dulu yang bisa. Iya, jadi kalau bahasa Inggris kan karena tulisan dan hurufnya berbeda, jadi kita punya yang namanya phonics itu tadi. Jadi saya memang lebih mengenalkan phonics ke Noel dari sejak kecil. Iya. Ada pertanyaan lagi mungkin dari teman-teman IFresh boleh langsung ditanyakan. Jadi saya kita live langsung. Ada ya, pas putranya Bu Siti ini usianya 3 tahun. Itu sebenarnya usia yang pas banget untuk mulai memperkenalkan sound. Ya. Jadi kalau bahasa Inggris ada letter, ada sound. Anak-anak kan belum bisa mengidentifikasi nih letter ini apa sih gitu tuh. Jadi mereka belum ada huruf tuh apa gunanya untuk apa tuh belum tahu. Tapi ketika sound dia udah tahu gitu. Jadi kalau misalnya nih, kalau dulu sama Noel ya belajarnya kayak gini. Bear seperti itu. Jadi dia lama-lama dia itu bisa tahu sendiri, oh ya bah-bah itu berarti kayak yang di balur. Yes. Jadi nah, sudah bisa mengaitkan ya? Sudah bisa identifikasi sendiri gitu. Mulai dari yang first sound, kemudian yang last sound, middle sound mungkin. Kemudian dia akhirnya bisa menggabungkan suara-suara itu ketika dia membaca gitu. Jadi ketika dia tahu hurufnya itu C, E, T, dia tahu tuh bahwa ini tidak dibaca C gitu ya, tapi dibacanya K gitu. Nah itu udah dari usia 4 tahun dia udah bisa menggabungkan bunyi sendiri, membaca sendiri gitu sih. Kalau masih ada yang mau ditanyakan boleh Bu Cindy. Semoga cukup menjawab. Oke, ya kita lanjut saja ya misalnya. Tadi Miss Agusta pernah mention phonics ya misalnya. Memang apa hubungannya sih Miss phonics dengan pengembangan bahasa Inggris? Pastinya ada hubungannya banget, ada kaitannya. Jadi ketika phonics itu kan sebenarnya kayak dasar bahasa Inggrisnya ya. Tapi kalau bahasa Inggris itu kan ada listening, ada speaking, reading, writing seperti itu. Vocabulary juga termasuk. Kalau listening, speaking itu kan ada hubungannya nih. Tidak dibutuhkan skill yang banyak. Karena semakin banyak dia mendengar, semakin dia akan bisa mengucapkan. Nah, berbeda dengan reading. Reading harus dilatih dengan kemampuan untuk dia mampu mengidentifikasi
letternya itu tadi yang C, oh ternyata C itu bunyinya ke kayak ini, K sama ya berarti ya. So jadi dia udah bisa mengidentifikasi itu dulu. Jadi itu jangka panjangnya nanti lebih lancar lagi. Lebih lancar membaca, betul. Dan dia juga udah bisa yang namanya membaca independen. Ya, jadi ketika dia menemukan kata yang baru, saya ingat banget tuh dia small star ya, usia 5 tahun tuh. Kita punya box iPad kan, storage gitu, dia bisa membaca itu storage apa bla 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 gitu sampai aku tuh. Ini kata baru gitu loh buat dia, sedangkan dia masih usia 5 tahun masih. Dan katanya juga tidak jadi 3 huruf ya. Iya, dan itu panjang gitu. Makanya oh, oke, great gitu. Berarti ini memang apa yang sudah saya ajarkan ini memang berhasil seperti itu. Oke, kita cari pertanyaan lagi, bukan ada pertanyaan lagi dari teman-teman ya. Dari @ervatria, pertanyaannya, hai Miss, usia berapa tahun anak bisa diajarkan bahasa Inggris? Ini lebih secara umum sih, Miss. Lebih secara umum ya, kalau usia berapa, sebenarnya kalau perlu dari sedini mungkin. Sedini mungkin itu dari usia berapa ya? Dari lahir, kalau perlu justru malah dari sejak di dalam kandungan loh sebenarnya. Karena apa yang selalu kita ucapkan itu sebenarnya dia akan mampu merekam gitu. Nah, ketika dia ada insight itu ada outputnya kan. Nah, kalau nggak ada yang masuk dia mau keluarnya gimana gitu sih. Tapi kalau usia yang paling tepat banget usia berapa ya, ketika dia bisa ibaratnya independen, kemudian dia bisa belajar bersama teman-teman, belajar dari seorang guru atau mentor yang baru seperti itu. Sebenarnya usia 3 tahun itu pas banget sebenarnya. Iya, pas. Karena usia 3 tahun itu dia pas mulai berkembang kemampuan berbahasanya, termasuk juga dia kan pas tuh mengembangkan social skill-nya kan untuk ketemu teman baru. Dia belajar untuk oh ya memahami bahwa orang lain itu juga punya apa ya? Punya peraturan sendiri mungkin bahwa ini pensilku kamu enggak boleh pinjam seperti itu. 3 tahun tuh pas banget sebenarnya. Jadi di usia 3 tahun iya. Sudah mulai bisa mengembangkan ya bisa. Pasti ya, itu sebenarnya usia bahasa Inggris. Iya, tapi kalau mau ditanya lebih tepatnya ya seminggu mungkin. Tapi 3 tahun itu dia pas bisa belajar bersama teman-teman. Dan tadi kan kita sudah ngomongin ini apa saja membangun minat baca kepada anak itu seberapa penting. Dan untuk setelah menggunakan minat baca, benefitnya apa sih ke depannya untuk anak-anak? Minat baca Mr. Dimas kan sekarang lagi skripsinya ya. Bukunya setebal apa nih? Tebal banget. Nah, karena juga saya kebacanya, sudah malas duluan. Ya, dan kita sih kalau namanya mengembangkan minat baca itu pasti akan dipakai seumur hidup. Ya. Pas kuliah aja, tuh kan, udah merasa kadang, oh malas banget nih bukunya tebal gitu. Itu tidak akan terjadi ketika seorang anak ini punya minat baca. Karena dia punya keingintahuan yang besar untuk ada apa sih gitu. Dan ketika seseorang ini punya minat baca, otomatis dia akan menjadi gemar membaca. Dan ketika gemar membaca, dia akan mencoba mencari tahu pengetahuan yang baru yang ada di sekitarnya dia atau yang dia suka. Itu bisa menciptakan seorang ahli loh. Iya benar loh, panjang banget ceritanya. Iya, tapi yang jelas ya, ketika seseorang punya minat baca, dia pasti akan sukses secara akademis. Karena dia kan mau baca. Jadi mengumpuknya dari sekarang. Mengumpuknya dari kemampuannya juga akan dimakan jangka panjang. Jangka panjang, bahkan udah kerja aja kan kita masih butuh untuk terus membaca gitu kan. Dan untuk selanjutnya nih Miss, tadi kan sudah dibilang bahwa kemampuan itu akan dipakai untuk jangka panjang dan akan tadi juga Miss akan rasa percaya dirinya. Betul. Dan juga rasa penasarannya. Itu selain itu ada apa saja Miss untuk soft skillnya nih yang akan terima anak-anaknya banyak banyak banget sebenarnya. Makanya kenapa saya insist untuk menciptakan lingkungan membaca ini di rumah gitu. Yang pertama adalah kemampuan untuk berkonsentrasi yang pertama ya. Ketika anak ini suka membaca, dia itu akan masuk tuh ke dalam dunia yang sedang dia baca. Konsentrasinya tuh pasti punya konsentrasi tingkat tinggi lah ibaratnya. Kayak Noel nih sekarang, dia itu lagi suka baca yang namanya dinosaurus, King Dinosaurus Kingdom lah.
kita panggil berkali-kali tuh dia nggak denger gitu. Harus kita tutup dulu bukunya, kak, baru dia ngeliat, oh ya, ya bunda gitu. Itu ketika dia sudah benar-benar suka ya, suka membaca. Yang kedua, banyak sekali ya. Yang kedua, dia pasti akan punya memori yang lebih bagus ketimbang anak yang nggak suka baca gitu. Mungkin nggak kelihatan kalau di sekolah, karena kan kalau kayak normal aja tuh sekarang baru kelas 3 tuh pelajarannya baru cetak lah, baru sedikit gitu lah. Tapi ketika jangka panjang nanti dia udah besar, pasti itu sangat berguna. Nih kayak misalnya dia baca Donald Bebek ya. Donald Bebek itu kan komik ya kan, komik yang mungkin menurut banyak orang tuh ih ngapain gitu kan baca Donald Bebek gitu. Tapi dia menemukan satu kata tuh di situ, Phineas Tibernum. Bunda-bunda, ada Phineas Tibernum. Apa? Itu yang di The Greatest Showman. Oh ya. Jadi saya baru mencoba mengingat. Oh iya, benar gitu. Kan itu dia kemampuan untuk mengkaitkan satu apa ya, satu fakta dengan fakta yang lain itu hanya bisa terlatih ketika dia suka membaca, dan itu membacanya gak cuma satu ya, tapi banyak. Jadi dia bisa menggabung-gabungkan seperti itu gitu. Apalagi nih, banyak sih sebenarnya. Yang terutama nih, kalau kemampuan minat baca ya, bukan kemampuan, tapi lebih ke minat baca di anak, itu akan sangat mengembangkan kosa kata. Anak yang dibacain atau suka baca, dia pasti punya range of vocabulary yang lebih banyak dibandingkan anak-anak seusianya gitu. Kayak Niko tuh 3 tahun dia bisa bilang predator, pemangsa, menyantap, terus apalagi ya, banyak deh kata-katanya dia gitu tuh. Oke, kita ada pertanyaan lagi nih dari Bu Sini Tanjung yang tadi yang bisa kayaknya. Terus, Miss, kalau anak 3 tahun dibacain buku pakai bahasa Inggris, anak suka gak ngerti, jadi gak tertarik untuk dengerin misalnya. Terus, bagus diajarin alfabet fonis aja langsung ya, Miss, daripada alfabet Inggris. Oh gitu. Dulu Noel itu juga gak ngerti sih bahasa Inggris. Karena dia kan gak tahu ini bahasa Inggris, bahasa Indonesia, bahasa Sunda, atau bahasa campur-campur ya kalau di rumah. Dia gak ngerti tuh bahasanya. Dia akan tertarik ketika saya menggunakan segenap jiwa dan raga dengan intonasi, dengan ekspresi, bahkan pakai gitu tuh, yang kitanya tuh yang harus heboh dulu. Dia mungkin gak tertarik dengan isi ceritanya nih, dan mungkin juga gak ngerti isi ceritanya apa gitu. Tapi dia paling tidak itu akan tertarik dengan kitanya ya. Nah, ketika dia tertarik dengan kita, dia pasti akan mengikut ke kita kan. Jadi nanti kita tinggal switch aja bahasanya gitu. Itu yang pertama ya untuk Bersini ini. Terus bagusnya diajarin alfabet fonics aja langsung ya, Miss, daripada alfabet bahasa Inggris. Bunda, jadi fonics itu adalah bagian, iya, bagian dari bahasa Inggrisnya. Jadi fonics ini menghubungkan tulisan dan bunyi bahasa Inggrisnya untuk alfabetnya, alfabet dalam bahasa Inggris seperti itu. Jadi mungkin bisa dibantu juga dengan buku-buku yang menarik dulu nih mungkin, karena anak-anak itu kan kadang tidak tertarik dengan isinya ya. Kita baru akan tahu dia itu tertarik di misalnya bidangnya, tema-tema tertentu apa seperti itu. Itu butuh waktu sih. Tapi dia akan tertarik dengan gambar dan ekspresi intonasi yang kita keluarkan gitu. Waktu pas kecil aja tuh ya, saya baru butuh beberapa saat lah untuk memahami bahwa Noel itu sukanya buku yang isinya tuh truk-truk raksasa. Jadi contoh bukunya ya. Kebetulan sih nggak bawa sih, tapi ada juga nih yang kayak misalnya kayak gini nih, Things That Go, kan di sini kan banyak nih ya, apa namanya, memang kendaraan-kendaraan berat banget gitu tuh. Jadi biar dianya itu memang karena interestnya di sini, jadi saya provide yang dia suka dulu gitu. Noel bahkan punya buku yang kalau dibuka tuh halamannya bisa jadi 4 halamannya. Isinya memang truk raksasa, jadi dia tertariknya dibuka-bukanya dulu gitu. Isinya mantap aja gitu sih. Begitu ya Bu ya, mungkin bisa di provide di rumah dulu nih Bu untuk buku-buku yang putra atau putrinya suka nih.
kira-kira di apa gitu. Nah itu yang kita banyakin dulu gitu. Tapi jangan berhenti Bu, tetap pakai bahasa Inggris aja, kita bantu dengan intonasi, ekspresi gitu. Pasti nanti akan lama-lama akan suka juga. Jadi referensi bukunya juga dari yang anak suka dulu ya? Iya betul. Anak-anak kan punya kesukaan sendiri ya, mereka nggak bisa paksa tuh. Seperti tadi contohnya kan, traktor, raksasa. Terus kalau sekarang lagi suka dinosaurus, ya udah kita provide aja dinosaurus gitu. Oke. Sebenarnya kita ada pertanyaan lagi nih, Miss, ya, dari @cynthiaimanyati. Miss, kalau ngajarin dan ngenalin anak bahasa Inggris, baiknya dari buku bacaan dulu atau film bahasa Inggris? Waduh. Kayaknya berat ini. Kalau saya lebih suka buku. Kayaknya balik lagi kepada minatnya. Mungkin tidak juga sih. Nomad itu juga suka nonton. Tapi tetap saya provide waktu untuk membaca. Karena kenapa? Ini salah satu lagi nih yang tadi belum disebutkan. Ketika kita membaca buku, itu akan melatih daya imajinasi anak. Itu tidak bisa dilatih kalau dia nonton film. Kecuali emaknya juga ikutan ngomong, waduh ini Thomasnya, duh terus kira-kira gimana nih ya nanti, duh Thomasnya nanti jatuh nggak ya, siapa yang nolongin gitu. Tapi kalau kita bacain buku, dia itu akan punya imajinasi sendiri. Kayak misalnya red worm, oh berarti wormnya kayak gimana ya, ulatnya kayak gimana ya gitu. Rednya tuh red se-red apa ya gitu, makan apa ya, pelan-pelan tuh kayak gimana sih kayak gitu kan. Kalau di sini kan jarang tuh yang bentuk pelan kayak gitu. Ketika misalnya kita lagi ke ngajakin ke Superindo atau misalnya nggak boleh sebut brand ke supermarket, baru dah itu nih kak nih yang namanya plum ini yang kemarin ada tuh di buku, oh jadi seperti ini ya, jadi dia akan punya daya imajinasi yang lebih bagus gitu. Ketika anak punya daya imajinasi itu sangat berguna untuk ketika nanti dia dewasa gitu. Jadi tolong jangan dimatikan gitu. Dua-duanya boleh, tapi kalau saran saya sih porsinya lebih banyak buku ya, gitu sih. Puasanya aja gitu. Ada pertanyaan lagi mungkin dari teman-teman ya? Lainnya? Oh ada nih, sepertinya dari @yeniamora7. Salam aja buat Miss Agusta. Oh salam nih Miss Agusta. Salam aja buat Miss Agusta dan seluruh staff YF Cilegon. Sukses selalu. Dan selalu diberi kesehatan. Sudah kangen ingin aktif lagi di YF. Terima kasih. Terima kasih. Dan balik lagi ke YF. Kita juga sedang merindukan anak-anak. Oh iya, pertama sebelum kita mengakhiri, mungkin kita mau bisa-bisa mau share dulu nih, mungkin tips dan fix juga nih, bagaimana cara mengembangkan minat baca anak-anak. Ya boleh. Yang jadi kita ada yang namanya minat sama kemampuan ya. Itu dua hal yang berbeda menurut saya. Kalau minat itu mah bisa-bisaan kita aja gitu. Ya udah ini disediain buku, ini apa gitu sesuai dengan interestnya dia gitu. Tapi memang harus kita provide. Jadi orang dewasa yang menciptakan lingkungan untuk anak gitu ya. Kalau misalnya anaknya tiba-tiba disuruh bisa baca sendiri, ya bisa sih. Cuman kapan kan kita nggak tahu ya. Semakin cepat dia bisa membaca, semakin cepat dia akan siap untuk terjun ke dunia yang sebenarnya. Meskipun itu baru terjun ke dunia SD gitu. Yang kedua adalah kemampuan membaca. Jadi kemampuan membaca nih apalagi nih, ini benar-benar harus dilatih gitu. Kalau yang sekarang aja mungkin kita baru baca sekalimat dua kalimat itu kadang ya apalagi sehalaman dua halaman udah capek ngantuk ya gitu. Kebayang gak nanti anak-anak kita itu bakalan masuk ke dunia SMA lah, yang kuliah lah, yang mungkin dia akan master lah atau PhD. Itu buku yang akan dia baca itu pasti lebih kompleks, lebih banyak ya, dan pasti lebih tebel-tebel aja gitu. Apalagi dia mau menjadi seorang spesialis seperti itu. Nah, kemampuan membaca yang kayak misalnya scanning, skimming, itu kan nggak bisa tiba-tiba bisa gitu ya. Itu benar-benar harus dilatih sejak dini gitu. Dan kalau mau baca buku yang qualified, ya sebenarnya buku bahasa Indonesia sih banyak juga gitu. Tapi memang lebih banyak buku yang berbahasa Inggris gitu. Nah itu bisa salah satunya adalah dengan memberikan dasar phonics ini tadi gitu. Jadi ketika phonics dia bisa, dia mau menjadi seorang independent reader, ya udah dia mau baca apa aja mah suka-suka dia, terserah interestnya dia gitu, bergantung dari interestnya dia apa gitu. Oh ada pertanyaan lagi nih Miss Kayanya. Satu lagi dari Miss
Dari Anna underscore Uriani 21, Miss, kalau baca buku bagusnya dari online atau bukunya langsung? Bukunya langsung yang jelas. Kalau Mister Dimas punya aplikasi baca kan? Enggak apa-apa, kalau menurut saya sih enggak apa-apa ya. Jadi kalau saya lebih suka tetap pegang buku fisiknya ya, karena itu satu engagement dengan anak itu lebih terbangun, kemudian juga dia bisa langsung bertanya jawab seperti itu. Sedangkan kalau misalnya kayak online reading seperti itu kan sebenarnya kan sekarang juga banyak tuh, kayak misalnya buku anak-anak pun banyak yang bisa langsung dibaca online gitu. Tapi kan tiba-tiba centring ada WA dari mana gitu ya, centring itu ada WA lagi, centring itu gangguan sih. Satu itu gangguan untuk saya, apalagi itu untuk anaknya. Jadi kalau saya lebih prefer memang membaca buku yang fisiknya aja. Jadi lebih preferensinya kita lebih penting pada buku fisik kan? Buku fisik, karena itu tadi loh, imajinasi anak itu juga lebih terarah, kemudian lebih terasah di situ, kemudian kita juga engagementnya bisa lebih terbangun ketika kita membaca berdua dengan anak. Oke, sepertinya sudah di akhir acara nih, Miss ya. Saya juga ada informasi sendiri nih. Lalu di akhir acara, cuma sepertinya ada informasi lagi buat teman-teman di rumah atau yang parents di rumah yang mungkin ingin mengembangkan minat bacanya dan ingin baca membaca. Kita ada program baru yang namanya program Phonics dan program Storyteller ya, Miss ya. Gitu, nanti apabila bunda orang tua di rumah ingin ditanyakan atau mungkin konsultasi dulu, bisa menghubungi kami di DM, bisa langsung menghubungi kami di DM. Nanti kan kami langsung reach out langsung ya, Miss ya. Gitu. Jadi apabila tidak ada pertanyaan lagi, kita langsung tutup aja untuk acara ngobrol santai hari ini ya, Miss ya. Jika ada bisa bertanya, ada pertanyaan bisa langsung ditanyakan. Dan sampai jumpa di acara selanjutnya. Acara selanjutnya. Oke. Sampai jumpa. Ya, bye. Thank you.